Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dari Bunda ya. Hari ini kita masih belajar dengan tema negaraku. Negaraku, negara Indonesia. Negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Siapa ya nama presiden kita? Oke, benar, Bapak Joko Widodo. Dan wakil presiden kita adalah Bapak Ma'ruf Amin. Sekarang Bunda akan menjelaskan tentang beberapa pahlawan nasional di Indonesia. Salah satunya yaitu Pangeran Diponegoro, yaitu pahlawan Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Yogyakarta itu termasuk salah satu kepulauan di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Nah, waktu dulu Pangeran Diponegoro itu mengusir penjajah dengan menggunakan keris dan menunggangi kuda. Kali ini Bunda akan menjelaskan agama yang ada di Indonesia, yaitu ada 6 ya. Yang pertama ada Islam. Orang Islam itu sholatnya di masjid. Kemudian ada Kristen, ibadahnya di gereja. Ada Katolik, juga ibadahnya di gereja. Hindu, ibadahnya di pura. Buddha, ibadahnya di wihara. Dan Konghucu, ibadahnya di kelenteng. Sekian penjelasan dari Bunda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.